Ya, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan kasih tahu cara mematikan background apps pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silakan klik start menu. Kemudian ketik background apps ya. Lalu nanti akan muncul background apps. Jika sudah bisa di open saja ya atau diklik. Nah, kemudian di background apps ini teman-teman silakan matikan ya atau off-kan ya, karena ini membuat PC atau laptop kita itu semakin lambat dan responnya semakin lemot ya, jadi bisa dimatiin saja. Nah, jika sudah dimatikan atau di off-kan, background apps atau settingsnya bisa di close. Nah, lalu langkah kedua ini akan mematikan background apps secara permanen ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal cari saja ya seperti tadi, ipedit.msc ya. Jika sudah bisa diklik saja. Nah, kemudian di sini ya, nanti akan kebuka sebuah jendela local group policy editor. Nah, teman-teman yang perlu lakukan yaitu klik anak panah pada folder administrative templates, kemudian cari Windows component, lalu klik anak panahnya lagi, lalu pergi ke app privacy. Nah, di app privacy ini teman-teman silakan scroll aja ke bawah sampai ketemu Let Windows Apps Run in the Background. Nah, jika sudah ketemu yang ini, teman-teman langsung klik kanan Edit. Ya, tunggu sebentar. Dan kemudian di sini teman-teman silakan pilih Enable. Ya, pilih Enable. Tapi untuk kotaknya ini ganti ke Force Denny. Ya, karena kalau allow itu artinya kita itu menyetujui ya atau mempersilahkan allow. Tapi kalau untuk deny itu artinya kita itu menolak ya. Begitu, jadi ini force deny dan ini enabled ya. Nah, jika sudah bisa diklik apply lalu oke. Nah, nanti di sini kelihatan ya untuk statusnya itu enabled ya. Nah, jadi kalau ingin kembaliin tinggal klik kanan edit saja, kemudian tinggal dipilih non-configured lalu apply dan oke ya, seperti itu ya cara untuk kembaliinnya. Nah, lalu langkah selanjutnya ya, langkah terakhir teman-teman buka control panelnya ya, control panel, lalu tinggal diklik saja. Nah, kemudian teman-teman silakan cari sistem ya, ini sistem, kemudian diklik saja. Nah, kemudian teman-teman pergi ke advanced system settings ya. Nah, kemudian di sini di performance itu teman-teman klik settings, kemudian advanced, dan adjust for best performance off-nya, pilih programs ya, dari background ke programs ya. Kalau misalkan kepilihnya background service, pilih program ya. Jadi adjust for best performance off-nya pilih ke program ya. Oke. Jika sudah bisa di apply lalu oke dan oke. Dan bisa di close ya untuk kontrol panelnya ya. Oke, jadi video tentang cara mematikan background apps secara permanen pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, videonya sampai sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.